Fakta Ratna Gali. Satu, sebelum menikah pada 2012, ia pernah menjalin hubungan dengan Raffi Ahmad. Hubungan tersebut hanya berlangsung beberapa bulan saja. 2, hubungan asmaranya kemudian berlanjut ke putra kedua dari Susilo, Bambang Yudhoyono, yaitu Edi Baskoro Yudhoyono. 3, sebagai ibu rumah tangga, ia sangat gemar mencoba untuk memasak dan mendekorasi berbagai jenis kue. 4, pernikahannya dengan sang suami yang merupakan pengusaha dilakukan secara tertutup. Kala itu, pernikahan dilaksanakan di Tanah Suci Mekah. 5, sejak kecil, ia merasakan didikan yang sangat disiplin karena sang ayah adalah seorang polisi. 6, sempat mengalami penyakit yang aneh karena perutnya membesar. Ternyata terdapat cairan yang membuatnya kesulitan untuk beraktivitas. 7, punya bisnis fashion, yakni Havening dan Nudes Up. 8, ia dan beberapa teman artis yang berhijab juga fokus mengerjakan berbagai proyek fashion muslim. Mereka sempat membuat sebuah pegelaran fashion show.